Bene. Qual usar? Gila minum. Ah, yang apa ada? Kau nak air biasa? Air biasa. Tunggu jap, cik. Kita tunggu. Okey. Touch later. Cik Rahman, selamat datang. Ah, ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Kau tunggu aku. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Eno Production. So hari ni kita orang akan buat unboxing dan review sebuah produk yang kita orang beli dekat Shopee. Nama dia BS Boss. Jadi kalau korang nak tahu apa produk dia, okey, bawa datang sini kotak tu. Pelan-pelanlah. So dan diam. So inilah produk dia, nama dia BS Boss. Daripada company aku tak tahu company mana. Jadi kita tengoklah apa dalam dia. Buat pisau. Oh, dah tak nak keluar abad dia. Okay, so ni barang dia. Kita dah buat keluar daripada kotak. Dan kita nak keluarkan dia apa benda tu. Kau kenapa ni? So, banyak plastik. Ha, ni dia punya water filter dia. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan daripada plastik dia dulu. Alah, susah lah. Ha, itu je. Itu nak dia. So, ni lah ada mesin yang kita orang beli. So, stay tuned. So, inilah barang dia. Mesin kopi BS Boss. Okay, so korang akan dapat satu mesin kopi. Ini nama dia, BS Boss. Dia ada penatang ni untuk keluar steam. So, korang frost susu. Tapi yang peliknya, dia punya plug bukan plug kat Malaysia. Kalau korang tengok plug dia. Tapi korang jangan takut. Buyer, seller ni, sorry. Seller ni dia bagi extension plug lah. Kita pakai dekat Malaysia. Okey. So yang ni dapat. So kita ketepikan sekejap. Oop. Apa lagi dapat dalam kotak ni? Dia punya benda yang paling penting lah. Dia punya water filter. So kat sini nanti korang akan letak korang punya biji kopi. And then pasangkan dekat bawah dia. And then kopi keluar lah. Okey. Lepas tu dia ada lagi plug ni lah macam aku cakap tadi. Ni manual dia. Tapi kebiasaan rakyat Malaysia benda ni dia tak baca. Goblok. Okey, untuk next video kita akan buat sesi photoshoot. Jadi kalau korang nak tengok macam mana kita orang conduct photoshoot tu, jangan lupa subscribe dan klik loceng tu. So nanti korang akan dapat notification lah bila kita orang update video. Video Eno Production kita orang akan update insya-Allah seminggu sekali. Jadi korang boleh macam biasa button bell tu jangan lupa tekan. Komen kalau korang tak suka. Kalau korang suka pun komen. Tak suka pun komen. Korang beritahu lah apa yang korang nak. InsyaAllah kalau ada bajet kita orang buat. Kita orang sebenarnya masalah bajet je. Yang lain kita orang boleh selesai kan. Okay, jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.